Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabeh. Iya, mesti sehat, nasihat berkendeng. Salam tajir, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, rezeki lancar, barokah dan kelancaran dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya Fiptia Adifa alias Mas Bibit. Dan masih dalam rangka layang-layang ya. Edisi layang-layang karena musim layang-layang yang beberapa tahun yang lalu gak ngelayangan, alhamdulillah ini pengen gawe terus. Dan sebenarnya aku paling mewales gak begitu telaten yo nggae layangan ya. Cuman kadang ki pengen enek wong manjur layangan terus manjur ki kadang pengen, dan alhamdulillah sing iki wis dadi sing merah putih hitam wis dipanjer. Dan kemarin mengikuti bugdal layang-layang tapi gak situ mabur gara-gara nopal. Alhamdulillah ini menuruti request teman-teman. Mungkin ada beberapa teman dari beberapa daerah ya, karena koncoku akeh sing ning Banyuwangi, daerah Banyuwangi kota. Terus di daerah Genteng dan lain-lain. Dan aku setiap main kepedulan ning Banyuwangi selalu terpukau dengan pelayang ning Banyuwangi kuwi ora umum cah. Jadi ketika mungkin musim layangan gini ki yo, kalian bermain di Banyuwangi, langit dihiasi dengan layang-layang dan api-api, terus pasti bagus-bagus dan sendiri ini banter-banter neng kono kayak ledok suara nih si gede-gede mungkin layangannya. Dan aku menuruti request kalian bikin kapangan ram-raman. Alhamdulillah bisa jadi. Tapi prosesnya gak tak butuh nih cah yo. Jadi membutuhkan beberapa hari. Aku paling mau malas sisik-sisik rongkone uwake banget eneng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 lebih ya tinggi ngisoran tok ae 10 lebih. Dan aku iki diwangi tanggoku nyisiki males. Iki sekitar 4 harian aku gawe iki tak cicil sithik-sithik dan akhir dadi modele ram-raman seperti ini. Mungkin kok nek sempet bari iki dikelet terus dicai kitiran iki tumbuh ya, ya mugo-mugo kuwi iso munyer. Dan yang jelas selain bagus, semoga nanti bisa terbang. Amin ya rabbal alamin. Sepil tipis-tipis rangkane kurang opo ae. Nah, seperti ini. Sekilas rangkane ram-raman. Berarti iki guys yang bagian tengah enggak dikelet ya tinggi turbo nek sido, dan kirangkane seperti ini. Tiga menggunakan tiga sayap ya. Kiri kanan tengah bulat dan iki ukuran sekitar 1 meteran. Wah, iki nek ngarep nek limang dinonan iki. Sitok-sitok mungkin nanti garek gawe nduran iki karo motongi sing gak perlu-perlu ngene iki dipotong. Tinggi pres. Alhamdulillah selesai. Dan aku mungkin bisa ngumpulin pisan hari ini juga, kalau enggak ya besok. Wis tak tekone kresek bareng ki mau. Sing minggu sore ngumpulne sing ra sing merah putih kae. Alhamdulillah. Kresek di kalian tau apa ya kira-kira ya, mungkin ditulis kolom komentar di kresek model biye. Suwun langsung dilihat prosesnya.
terus ngidul terus. Terus turun ren. Mulai lur. Wis tarik nih kene. Atau gua nemu buah ya anggur hutan. Nek gini aku ngarani ngene iki besaran. Najan kecil namanya ini besaran walaupun kecil. Oke. Yang sudah masak yang warnanya hitam seperti ini ya guys. Enak, rasanya kecut-kecut seger. Selain sebagai buah ini juga antibody. Seperti ini pohonnya, fitnya seperti ini. Wah, wakeh. Wakeh dah. Jangan lupa yang hitam, yang matang. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim.
Lari semakin sore, gak nutut cah kini ngeliat layangan ram-raman kayak mau yuk. Insya Allah kita lanjutkan besok saja. Ini semanjir layangan gue bengi duduk nih. Alhamdulillah, paling kelancaran. Ini semari, gara ngeliat tok sesuk insya Allah. Alhamdulillah akhirnya sudah jadi layang ram-raman, kapangan ram-raman asli Banyuwangi, khas Banyuwangi dengan kelihatan nakama One Piece sodiran cah, full sodir senajan gak batik rapi yus disarang yuk penak ngisorannya tak sengaja tak kelihatan komburi kayak biasanya kan. Apa sing ram-raman di kereta kok ngarep tak kereta kok mburi ben rongkone ketok nek okeh ketok nek ngisi karena nah nek kok tekong pomoti kereta kok ngarep kan luke ngene iki ketok manis tapi iso aja tak kereta kan mburi karena ben ketok nek pring mergo kebanyakan ram-raman saiki gawe apa nek ngarani fiber jadi enggak seni menurutku. Praktis cuman gak seni. Karena apa? Layangan itu seninya teko pring, bambu. Kita meraut bilah demi bilah sehingga menjadi seni yang mantap. Wis ngono ta yo iki. Karek gawe iki cara gejo tak bolong tengah. Engko insyaallah diwe turbu dikeki titiran mbok menawa engko sempet iki arep ndelok lomba sik lan cilik aja. Wis beneke wis rame. Kita teruskan nanti saja membuat baling-baling tubuh dan sendaren. Alhamdulillah selesai. Mantap. Sekitar 6 hari gak ini. Sebenarnya gak sulit, cuman kadang males untuk meraut bambunya itu. Terus un, cek, udah cacah. Lomba cek. 2, 3, pal. 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 Pal ke open pal bang. Pemi. Wes 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 wes. Buat balik itu. Ya, besok.
Berita Botang yang meriah.